Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wafi Kansa Kreatif. Kali ini saya ingin mengingatkan pada teman-temanku semua, sedulur-sedulurku semua yang masih menggunakan gembok model seperti ini, mohon mulai sekarang diganti dengan model yang lain. Kenapa? Karena model yang seperti ini sangat mudah untuk dibobol. Walaupun teman-teman menggunakan gembok yang ukurannya besar sekalipun, tapi kalau modelnya masih yang seperti ini, percuma. Saya ingatkan untuk segera diganti. Di sini saya mempunyai gembok yang ukurannya kecil. Saya ingin menunjukkan tanpa menggunakan alat apapun, hanya memanfaatkan kawat, mudah untuk membobol gembok yang model seperti ini. Teman-teman silahkan perhatikan dengan seksama, jangan di skip videonya. Ini bukan video rekayasa atau video mengajari kejahatan, tapi saya ingin menunjukkan bahwa betapa mudahnya membobol gembok yang model seperti ini. Sekali lagi, video ini bukan rekayasa, bahkan videonya tidak saya potong atau tidak saya edit, dan gemboknya ini sudah terkunci ya, kuncinya sudah saya taruh di depannya. Teman-teman nanti juga bisa mencobanya sendiri di rumah kalau mempunyai gembok yang model seperti ini. Cuma dicolok-colok saja dengan menggunakan kawat akan terbuka. Silahkan perhatikan, video ini tidak saya potong atau tidak saya edit, bahkan durasinya hanya 5 menit saja. Silahkan perhatikan, tuh terbuka dengan mudahnya hanya dengan menggunakan kawat. Gembok yang model seperti ini sangat riskan sekali. Ini bukan rekayasa ya. Saya sekali lagi akan saya contohkan. Ini sudah saya kunci kembali. Saya ulangi lagi, bukan kebetulan. Akan saya coba lagi untuk membukanya dengan kawat. Silahkan diperhatikan, jangan di skip. Saya sudah mencobanya sekali dan saya ingin mencobanya yang kedua kali. Silahkan teman-teman perhatikan, video ini tidak saya potong ataupun tidak saya edit. Durasinya hanya 5 menit saja. Kalau teman-teman ragu atau sangsi dengan video ini, silahkan teman-teman praktek sendiri, dicolok-colok saja dengan menggunakan kawat. Silahkan teman-teman perhatikan, ini adalah percobaan yang kedua kalinya. Tuh kan, terbuka sangat mudah. Saya akan mencoba sekali lagi, kuncinya akan saya masukkan, dan ini adalah percobaan ketiga. Ini bukan rekayasa ya. Sekali lagi, ini bukan video kebetulan. Kebetulan saja gemboknya ukurannya kecil, begitu kan teman-teman mungkin berpikiran. Mau ukurannya kecil atau ukurannya besar, kalau modelnya masih seperti ini akan sama saja, mudah untuk dibobol. Makanya kalau yang masih menggunakan model yang seperti ini, silahkan saya ingatkan sekali lagi untuk segera diganti, jangan digunakan lagi. Tuh kan, ini adalah percobaan yang ketiga dan saya membuktikan betapa mudahnya bobol gembok yang model seperti ini
hanya dengan menggunakan kawat. Semoga video ini bermanfaat dan kita terhindar dari tindakan kejahatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wafikansa Kreatif.